Oh, teman-teman yang sering nanyain, ini penontonnya Bang Koboy yang truk banyak loh, ratusan ribu. Banyak yang cari truk-truk bekas murah ya. Ya, namanya juga buat usaha. Nah, di sana masih ada lagi tuh. Coba kita lihat ya. Ada bekas laka juga, Bos. Waduh, bisa diambil baknya nih. Bekas laka juga dilelang nih. Cuman belum ada harganya. Mungkin ini stok atau apa gitu ya. Selebritis lagi. Truknya selebritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah share. Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Dan kali ini saya akan mereview mobil-mobil bekas harganya murah, siap dilelang murah buat Anda. Ini saya ada di Balai Lelang Karedi Narogong Bekasi. Oke. Gimana cara ikut lelang? Ada di deskripsi. Berapa nomor teleponnya? Ada di deskripsi. Jadi teman-teman jangan lupa baca deskripsi. Oke teman-teman ya. Semoga mobil-mobil bekas ini yang dilelang murah menjadi milik Anda. Amin. Oke Mas Bro, simak terus videonya sampai habis. Mantap. Oke, buat teman-teman yang mau cari truk murah, truk murah, truk bekas murah nih, banyak banget nih. Cold diesel turbo intercooler HD125 PS. Manual 2012, open bid 145 juta, STNK nggak ada, grade-nya E. Grade-nya E. Oh, masih banyak di sini, Bos. Ada Isuzu Elf 6 speed 125 PS. Tuh yang putih. Nah, ini suka ada yang nanya, Bang Koboy ada truk ini enggak, truk engkol, truk apa? Waduh, gua enggak tahu, Bos. Ini pokoknya buat teman-teman yang lagi cari truk bekas murah di lelang murah ya, di sini nih. Di Karedi nih. Cold diesel turbo optimis. Hidup memang harus optimis. Fuso. Waduh, belum ikut lelang nih. Nanti telepon sendiri ya Bos ke Balai Lelang Karedi ya, Isuzu Elf 6 speed nih. Kondisinya kayak gimana sih? Ya kondisinya kayak gini Bos, besi di bawahnya udah penyok. Tahu nabrak apaan. Wah, ini truk buat ngangkut ini kali ya, ngangkut pasir, ngangkut sembako, ngangkut macam-macam lah, truk logistik. Buat yang mau usaha cari truk bekas murah nih. Isuzu Elf lagi nih. Nah, ini sini ada. Di belakang sana juga ada. Warna putih ini kayaknya logistik tuh. Box ya, box. Truk box. Bisa dibuka nggak? Wah, dikunci semua, Bos. Kunci semua. Coba kita cek sini. Nih, wah, dikunci. Nah, ini ada nih. Mitsubishi lagi nih. 55 juta FE334 manual 2003 nih. Grade-nya D, STNK masih ada tuh, STNK ada, BPKB ada, nomor rangka ada, nomor mesin ada. 55 juta mulai dilelang. Ambil Bos, belum laku-laku nih. Santuy juga belum laku-laku nih, Santuy. Stikernya banyak banget. Sikat Bos, 55 juta Bos. Bus juga ada Bos. Cold diesel FE84G manual 2011, open bid 160 juta, STNK nggak ada, grade-nya D, bus tuh bus. Bus apa, bus sedang ya. Wah, angkut pasir, angkut batu, lumayan dapat bekas murah. Wah, klaksonnya keren, jangan ada tunduh koream dalam kehidupan ini. Apaan tuh tunduh? Oh, ngantuk. Hino Bos, spesialis dump truck. Hino belum ada harga. Isuzu. Wah, udah didandanin. Mantap. Wah, di belakang masih ada lagi tuh di belakang. Ada Hino Dutro 130 HD. Truk apa nih? Pasir apa batu atau apa nih? Coba kita ke sini ya. Dilelang murah. Telepon sendiri nanti ke Karedi. Nah, ini ada nih.
ada Mitsubishi Fuso nih, kalau diesel FE 75 Super HD manual 2010, mulai dilelang 140 juta nih, grade nya E, STNK ada, BPKB ada, nomor rangka, nomor mesin ada. Toyota Dyna BY34 manual 2001, open bid 27 juta, grade nya D, STNK ada, BPKB ada, nomor rangka, nomor mesin ada juga. Bekas truk apa nih yang Dyna, makanan atau apa gitu ya. Coba kita ke belakang lagi, mudah-mudahan gak ada ular. Isuzu Elf, ada Isuzu Elf di sini, 100 PS turbo intercooler, ada L300. Ada bekas laka juga bos. Waduh, bisa diambil baknya nih, bekas laka juga dilelang nih, cuman belum ada harganya. Mungkin ini stok atau apa gitu ya. Selebritis lagi, truknya selebritis, hancur penyok depan. Bisa dibuka? Oh, dikunci semua. Wah, ini truk apa nih? Truk batu kali ya? Truk batu. Nah, di depan juga masih ada tuh, ada Fuso gede, wingbox ya. Itu yang baru tuh kayaknya. Nah, ini Hino. Waduh, klaksonnya, trompetnya gede banget. Belum ada harga, bos. Belum ada harga. Kita cari. Ini X laka nih. Tumben ini stoknya dikit, biasanya banyak banget nih karya di truk-truknya. Penonton juga banyak banget yang nyari-nyari truk. Nih teman-teman, nyari truk nih, 150 juta, all diesel FE74 HDV, manual 2012, grade-nya E, STNK ada, BPKB ada, nomor rangka, nomor mesin. Nah, ini kondisinya kayak gini nih. Yang lain pada ketutup tadi dikunci. Terpasir kalian ya. Ya, buat yang cari-cari truk bekas murah. Ya, lumayan bisa dipakai lagi buat usaha lagi. Ini dalemannya kayak gini, Mas Bro, dalemannya. Tuh. Udah kotor-kotor, udah karatannya. Udah lama dijogrokin kali ini ya. Oke. Ini Civic, ngapain nih Civic di sini? Oh, X-Laka kalian ya. Ikut lelang enggak? Oh, belum ada harga. Ini bos, ada lagi bos. Mitsubishi Coal Diesel 120 PS direct injection. Wow, udah injection ya. 50 juta Colt FE349 manual 2003, grade-nya E, STNK ada, BPKB ada, nomor rangka, nomor mesin. Ini kacanya udah gak ada nih bos. Ini dalamannya nih. Wah. Wah, ini kena hujan air masuk ke sini ya. Aduh, sayang banget ya. Ini kan lagi musim hujan nih, banyak air masuk ke dalam kabin. Ini kacanya nggak ada tuh, jadi basah semua tuh mesinnya tuh bos. Waduh, berantakan ya dalamnya. Dipakai lagi. Mitsubishi Fuso manual 2013, ini open bidnya 110 juta nih, STNK nya nggak ada, BPKB ada, grade nya E. Ini ada Mazda, Mazda 5. Wah, jarang-jarang nih. Automatic 2008 pakai sunroof. Open bid 66 juta. Grade-nya E, STNK ada, BPKB ada. Nih, bekas laka kayaknya ya. Tuh. Beset-beset. Wah, X laka juga ada di sana. Truk Fuso Super HDX 6.6. Ini 50 juta itu enggak tahu. Nah, di sini masih ada lagi nih. Lebih banyak angsuran daripada nunggu warisan. Ada juga yang lebih baik nunggu warisan katanya. Ini Dyna nih, 130HT Dyna Turbo Intercooler nih, MT 2013, open bid 80 juta nih, grade-nya E, STNK ada, BPKB ada. Hidup kami kurang banyak. Banyak apa nih? Banyak makan ya. Wah, dalamnya. Aduh, kok gini-gini palanya tuh. Oh, bisa direbahin gini ya. Wah, ini kok ada kuncinya nih. Ada kuncinya bos. Nih dalamnya nih. Wah, teman-teman yang sering nanyain, ini penontonnya Bang Koboy yang truk banyak tuh, ratusan ribu.
banyak yang cari truk-truk bekas murah ya. Ya, namanya juga buat usaha. Nah, di sana masih ada lagi tuh. Coba kita lihat ya. Yang truk-truk gede berapa duit? Biasa aja ini stoknya banyak banget nih. Mungkin udah habis kali ya. Udah habis. Akar Edi ini terkenal dengan lelang truk sama bus ya, truk-truknya kayak gini nih. Truk-truk apa ini disebutnya ya? Truk sedeng kali ya. Angkut pasir, batu, macam-macam deh. Nah, di sana ada truk gede tuh, wingbox Fuso. FJ 1 2 3. Kelihatan di sini 3 ya. Oh. Mungkin ada harganya kena hujan apa kertasnya ngeletek. Wah, itu apa itu namanya tuh? Buat ngangkut itu apa tuh? Traktor, bukan traktor. Apa sih namanya nih? Ah, nggak tahu saya. Bulldozer, ah bukan juga. Bukan bulldozer, nggak kayak gini nih. Alat berat. Nah, di sini juga ada nih lelang alat berat nih. Ini kayak gini nih. Buat derek. Oh iya, derek nih. Buat derek nih. Merknya Tadano. Crevo 250. Tuh, buat derek. Dilelang juga, cuman belum ada keterangan harganya. Wah, ini juga truk buat derek nih. Gede nih, Fuso FJ 2523. Ini juga dilelang nih, wingbox gede banget nih. Buat yang punya usaha apa namanya? Logistik. Wah, ini juga nih tuh. Oh, buat derek nih. Wah, gede banget. Buat apa? Tambang apa ya? Fuso 220 PS Engineering Prosurum Construction. Oh ya, buat truk construction. Ini Canter masih baru nih. Tuh, di belakang ada Mercedes-Benz MBO 800 Turbo. Open bid 48 juta. Wah, ini truk ini nih kayaknya nih, truk logistik nih, makanan apa itu ada AC-nya soalnya. Ini FM 517 manual 2002, open bid 175 juta, grade-nya C, STNK ada, BPKB ada. Wah, ini udah lama nih belum laku-laku nih setahu saya nih. Manhattan. Ini Mercedes-Benz OF 917 5300 CBU manual 2018, buka harga 600 juta. Grade-nya C. Wah, becek Mas Bro. Jadi buat teman-teman yang mau cari truk bekas, bus bekas, truk-truk sedang kayak gini, ini Karedi gudangnya nih. Gudangnya di Karedi. Silakan nanti Anda telepon sendiri Mas Bro ya, cari truk apa telepon sendiri. Saya nggak tahu nih speknya. Karena beberapa belum ditempel harganya ya. Beberapa belum ditempel harganya. Oke, mantap Mas Bro ya, mantap ya. Oke, Roger Roger. Baik teman-teman, itu tadi review saya, review mobil-mobil bekas yang dilelang murah di Balai Lelang Karedi Narogong Bekasi. Gimana cara ikut lelang, kemudian nomor teleponnya berapa, silahkan nanti Anda baca deskripsi. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas semua dukungannya, semua supportnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 1. Subscribe, 2. Baca deskripsi, 3. Baca juga www.bangkoboy.com. Mantap.